Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Ali Mohtar Ngabalin, mengabarkan dirinya terpapar COVID-19 dan kini tengah dalam tahap penyembuhan. Ali Mohtar Ngabalin menyampaikan dirinya positif COVID-19 di akun sosial media Twitter miliknya pada Selasa 9 Februari. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan ini menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan kesehatannya. Dalam Twitternya, Ali Mohtar Ngabalin kini tengah berada di rumah dalam masa pemulihan.